Deklarasi dukungan Golkar, PAN, dan PKB kepada Prabowo mendapat respon dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Kader diminta tak berdiam diri tetapi perkuat akar rumput. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bogor, Jawa Barat pada Selasa 15 Agustus 2023. Hasto mengatakan dirinya ditanyai Megawati mengenai deklarasi Golkar dan PAN saat melakukan kunjungan ke Bali beberapa waktu lalu. Megawati langsung memberikan arahan kepadanya. Menurutnya, Megawati meminta seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu agar turun ke masyarakat. Dengan begitu, akar rumput akan semakin kuat. Diketahui, Golkar dan PAN resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo maju sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Diakui Prabowo, ia siap melanjutkan program-program Jokowi yang diakui keberhasilannya oleh masyarakat. Selama menjadi Menteri Jokowi, ia juga telah mempelajari masalah yang dialami oleh warga dan negara.